قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. يقول ربنا جل شأنه في محكم تنزيله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قوم مسلمين dan muslimat sidang jamaah salat subuh yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pujian dan syukur tiada hentinya senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah atas segala taufik, hidayah, petunjuk, kesempatan, kesehatan Allah kembali berikan kepada kita sehingga tadi kita bisa menunaikan satu fardhu Allah, salat subuh secara berjamaah. Selawat dan salam kita doakan kepada Allah agar tercurahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalam hadis yang sering sekali saya bacakan atau saya ingatkan, مثل ما بعثني الله به من العلم والهدى كمثل غيث أصابت أرضا. Yang mana Rasul di sana mengatakan permisalan petunjuk, permisalan ilmu yang Allah berikan kepadaku itu bagaikan air hujan yang menimpa satu tanah. Sehingga dalam kelanjutan hadisnya beragam jenis tanah. Tapi ketika tanah itu menerima ilmu dan petunjuk tersebut, atau tanah itu menerima air hujan tersebut, anbatatil kala wal usbal kathir, dia bisa menumbuhkan, membuahkan tanaman, menumbuhkan makanan, rumputan dan lain sebagainya. Itu hakikat ilmu jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau sekiranya ilmu yang kita miliki tidak membuahkan, tidak menghasilkan, tidak memberikan nilai positif kepada kita, maka ilmu itu bukan dari ilmu yang bermanfaat yang selalu kita doakan kepada Allah agar Allah berikan dan curahkan kepada kita. Al-ilmu, para ulama kita mengatakan, al-ilmu yahtifu bil-amal. Ilmu itu selalu memanggil-manggil untuk diamalkan. Al-ilmu yahtifu bil-amal. In istajabahu wa illa artaha. Dia memanggil kita untuk mengamalkannya. Kalau kita mengamalkannya, ilmu itu akan terus bersemayam di dalam dada kita. Tapi ketika kita tidak mengamalkannya, irtahal, ilmu itu pergi meninggalkan kita. Kalau belajar fiqah, belajar hadis, mungkin bentuk pengamalannya itu nyata, tinggal Anda amalkan, cara salat, cara zakat, cara ini, cara itu. Tapi ketika yang kita pelajari itu ilmu akidah, ilmu tauhid, itu pengamalannya lebih susah dibandingkan pengamalan ilmu fikih dan hadis.
Karena amal itu dalam ilmu akidah itu amal qalbi, amal hati yang susah sekali. Khasyah, ketakutan kita kepada Allah, ta'zim kita kepada Allah, tahlil kita kepada Allah, tahmid kita kepada Allah, khauf kita, raja harapan kita kepada Allah, itu pengamalannya lebih sulit dibandingkan pengamalan ilmu fikih. Jadi selalu saya tegaskan jemaah kaum muslimin, jangan jadikan ilmu akidah ini sebatas teori untuk membantah orang di luar, untuk menjawab syubhat orang, tapi bagi diri kita sendiri ilmu itu tidak bermanfaat. Yang seharusnya pembelajaran kita tentang tauhid rububiyah saja, materi itu saja, berapa ilmu yang bisa kita amalkan dari materi tauhid rububiyah, apa efek positif yang bisa kita miliki dengan keimanan kita terhadap tauhid rububiyah, itu besar sekali, itu faedahnya besar sekali, samaratnya buah dari tauhid rububiyah itu besar sekali. Ketika anda yakin dengan hakul yakin, dalam hadis Rasul mengatakan wal yakinu al imanu kulluhu, yakin itu itulah iman seluruhnya, yakin itu adalah iman seluruhnya. Ketika anda yakin terhadap rububiyah Allah, berapa dari buah keyakinan itu yang kita dapatkan? Luar biasa banyak. Anda yakin Allah Al-Khaliq, pencipta, artinya anda langsung sadar kalau anda itu cuma sebatas makhluk. Anda yakin Allah itu Razik, pemberi rizki. Anda yakin Allah pemberi rizki, jadi anda juga yakin kalau anda itu cuma sebatas marzuk, yang diberikan rizki. Anda yakin Allah itu mutasarrif, yang mengatur segalanya, tidak luput, muhitu bi kulli syai, tidak luput dalam ilmunya sekecil apapun. Berapa banyak dari ketenangan yang kita dapatkan dengan keyakinan kita terhadap tauhid rububiyah. Itu yang kita harapkan. Jangan sebatas tauhid rububiyah ini bisa menjawab syubhat orang di luar. Itu salah tanya dengan tauhid katanya, oh kata tak, oh bantah. Bukan itu. Itu untuk apa? Itu bahkan bukan tugas kita barangkali. Tapi tugas kita dengan meyakini tauhid rububiyah, pengamalannya itu betul-betul bisa kita amalkan. Amal qalbi, amal hati, itu efeknya besar. Beriman terhadap takdir Allah itu bagian dari keimanan terhadap tauhid rububiyah. Beriman terhadap takdir itu, coba lihat misalnya berapa banyak faedah dari belajar ilmu takdir ataupun dari beriman terhadap takdir. Itu sebenarnya bagian kecil dari buah keimanan kita terhadap tauhid rububiyah. Kalau tauhid rububiyah ini selesai, maka tauhid yang lain seperti kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya itu juga akan selesai, uluhiyahnya, asma dan sifatnya. Masalah banyak kaum muslimin itu di tauhid rububiyah, walaupun dalam catatan kita tauhid rububiyah ini tidak pernah diperselisihkan, tapi dalam pengamalannya itu masih mayoritas kaum muslimin itu dipertanyakan, termasuk kita. Allah mutasarrif, pemberi rizki, pengatur, pengayom, yang menyembuhkan ketika kita sakit, tempat kita bertawakal, Allah segalanya. Makanya di antara maqamat, kondisi ataupun posisi kapan kita bertauhid rububiyah, kalau kita buka surah Al-Fatihah, itu posisi Alhamdulillah Rabb, tauhid rububiyah, Rabbul Alamin.
posisi pemujaan. Kita pada pertemuan yang lalu menyampaikan alhamdulillah itu bukan sebatas memuji, tapi memuji yang diikuti dengan cinta dan diikuti dengan ta'zim, pengagungan. Banyak yang kita puji di luar tapi tidak ada cinta. Bahkan kadangkala kita puji dalam kondisi benci. Banyak yang kita puji cinta tapi kita tidak ada pengagungan, ta'zim. Tapi Allah itu dipuji dalam kondisi cinta dan ta'zim. Kenapa dipuji? Karena Allah itu Rabbul Alamin. Kalau kita buka Quran kembali, tauhid rububiyah ini jadi media pujian, jadi media kita berdoa. Coba buka Quran itu, lihat nanti doa para nabi itu hampir semuanya dimulai dengan Rabb. Rabbi, Rabbi, Rabbana, Rabbi, Rabbana, doa Nabi Nuh dalam Quran surat Nuh, Rabbi, doa Nabi Ibrahim, doa Nabi Nuh, itu semuanya hampir Rabb, 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 Rabb. Tauhid rububiyah itu selain media pujian, itu juga media yang kita gunakan dalam kondisi berdoa. Karena itu lebih sesuai dibandingkan Allahumma. Kalau Allahumma itu uluhiyah, karena doa itu ada harapan dikabulkan. Siapa yang mampu mewujudkan apa yang kita mohon? Allah al-mutasarrif, yang punya segalanya, yang memiliki segalanya, yang mengatur segalanya. Kalau kita buka Quran kembali, dalam maqamat istisna, berserah diri, juga menggunakan tauhid rububiyah. Linuslima li rabbil alamin, kami berserah diri untuk Tuhan semesta alam. Karena berserah diri itu kepada zat yang memiliki segalanya. Itu maqamat, kondisi-kondisi dalam kehidupan kita, dan kita senantiasa menjadikan tauhid rububiyah itu sebagai media kita mendekatkan diri kita kepada Allah. Ini jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Saya ulang kembali, tauhid rububiyah itu mentauhidkan Allah terhadap tindakan Allah. Yang menghidupkan Allah, yang mematikan Allah, yang memberi manfaat Allah, tidak ada yang lain. Yang memberi mudarat Allah, yang memberi rizki Allah, yang menahan rizki Allah juga, yang menyembuhkan Allah, yang mematikan Allah juga. Itu mutasarrif al-mutlaq, itu Allah Rabbul Alamin. Itu hakikat dari tauhid rububiyah. Maka kalau teorinya sudah kita pahami, tinggal aksinya. Pengamalannya seperti apa? Kenapa ketika sedikit susah saja langsung makhluk yang ada di kepala kita? Bacut, mekarat, langsung yang kita ingat itu pertama kali makhluk gitu. Mana si fulan? Mana si fulan? Allah mana? Anda coba bayangkan Ibrahim alaihissalam dalam kondisi berada di antara kobaran api. Datang Jibril menawarkan bantuan, ini tawaran. Apa kata Ibrahim? Minka fala. Kalau bantuan ini darimu, aku tidak butuh. Wa minallah fabala. Tapi kalau itu dari Allah, aku mau. Dalam kondisi seperti itu dalam di antara kobaran api. Tauhid rububiyahnya itu masih bekerja. Kita dalam kondisi lapang, tauhid rububiyah nampak. Ya. Di antara kobaran api, minka fala. Dalam Quran disebutkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir, itu yang dikatakan oleh Ibrahim, cukup Allah bagiku. Kalau darimu aku tidak butuh, tapi kalau dari Allah, ya aku butuh. Begitu kuatnya tauhid rububiyahnya. Ini jamaah kaum muslimin
rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita jelaskan itu apa maksud dari tauhid rububiyah, dan Allah punya dua bentuk rububiyah terhadap makhluknya. Ada rububiyah amma, rububiyah Allah terhadap semua makhluk. Allah mencipta mereka, mengatur mereka, mengayomi mereka, memberi rezeki mereka. Itu semua makhluk dapat. Tapi kita sebagai mukmin bukan sebatas tauhid rububiyah ammah yang kita harapkan. Tapi jauh dari itu kita mengharapkan tauhid rububiyah khasah. Kalau yang lain dikasih rezeki, kita maunya dikasih rezeki plus berkahnya. Yang lain dikasih ilmu, kita maunya dikasih ilmu plus aksi dari ilmunya. Ilmu itu mendekatkan kita kepada Allah. Yang lain dikasih umur, kita maunya dikasih umur plus berkah ilmunya, berkah umurnya. Ini yang didapatkan oleh pengarang kitab kita, Syekh Hafidh Al-Hakami. Umur 35 tahun, meninggalkan hampir 40 sekian karya tulis, termasuk ini satu dari sekian puluh karya tulis Syekh Hafidh Al-Hakami yang kita bacakan ini. Mau lebih besar dari ini beliau punya, Sulamul Usul. Pembahasannya hampir sama, tapi penjabarannya detail sekali, lebih detail dari ini. Pembahasannya hampir sama, tapi bukan bentuk tanya jawab, cuma penjabarannya jauh lebih detail. Lebih besar dari itu beliau juga punya. Dalam berbagai macam disiplin ilmu beliau punya karya. Beliau tinggalkan untuk umat, padahal dalam biografinya tidak dikenal pernah mengayomi bahkan pendidikan dasar. SD pun tidak sekolah beliau. Betakeun SMP, SD hanaja sekolah. Tapi meninggalkan karya yang mengalahkan kita itu yang sudah sekian itu. 40 sekian, umur cuma 35. Itu berkah. Anda menghitung umurnya Imam Ibn Jarir At-Tabari, kemudian menghitung jumlah karyanya. Dari semenjak lahir beliau menulis tidak kurang dari satu halaman buku dari balahi. Kalau kita jumlah itu berapa banyak halaman yang sudah beliau tulis, kita bagi dengan umurnya Imam Ibn Jarir At-Tabari, dari baru lahir itu beliau nulis satu halaman baru lahir. Padahal dalam riwayat kita tahu tafsir Ibn Jarir itu yang panjang dan tebal itu, yang puluhan jilid itu, itu sudah diringkas oleh beliau atas permintaan para murid-muridnya. Sanggup kalian tulis 400 ribu halaman? Oh, enggak sanggup 400 ribu. Jangankan tulis, baca aja enggak sanggup. Kata beliau, kalau seperti itu, ya sepertiganya saja kita tulis. Itu sepertiganya. Keberkahan ilmu. Kita umur kita berapa, berkahnya di mana gitu. Apa yang sudah kita tinggalkan jejak kebaikan untuk umat ini. Nah, ini kita perhatikan. Wa qala ta'ala. Pada pertemuan yang lalu jamaah kaum muslimin kita mengatakan dalam sejarah manusia hampir tidak didapati secara konsep, secara teori, orang yang mengingkari tauhid rububiyah. Hampir tidak ada itu. Kalau di luar ada yang mengingkari, yang pun tauhid rububiyah lah, itu ngeyel itu. Keras kepala. Padahal kalau kita jelaskan, rububiyah itu seperti ini. Semua sepakat. Tidak mungkin orang di luar itu tidak sepakat dengan kita pembagian tiga tauhid. Itu tidak mungkin, tidak mungkin. Karena akidah kita ini yang kita yakini, termasuk diantaranya pembahasan pembagian tauhid ini, itu sebenarnya semurni-murninya akidah yang tidak mungkin kaum muslimin mengingkari. Di luar kita jelaskan tauhid rububiyah itu kita mentauhidkan Allah terhadap perbuatan Allah. Sepakat enggak? Semua sepakat. Bahkan sejarah manusia, kalau kita buka lembaran sejarah manusia itu, tidak ada yang mengingkari. Maka dalam Quran surat Ar-Ra'd di sini Allah bertanya, "Qul man rabbus samawati wal ardh?" Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka. Ini kafir-kafir Quraisy
yang jadi objek lawan bicara baginda Rasul. Siapa Rabbus samawati wal ar, Tuhan langit dan bumi? Qulillah, mereka akan mengatakan Allah. Enggak ada masalah. Orang jahiliyah beribadah kepada Allah, iya beribadah kepada Allah. Buktinya dalil-dalil Qur'annya banyak. Umar bin Nadhar di masa jahiliyah itu ketika penaklukan Mekah baru nazar itu diungkapkan kepada Rasul. Coba dengan nazar Umar. Ya Rasulullah, aku dulu di jahiliyah bernazar beriktikaf satu malam di masjid ini, Masjid Haram. Ini sudah Fathul Mekah. Jahiliyah dulu, ini sebelum kita hijrah dulu, saya punya nazar belum saya tunaikan. Iktikaf satu malam di Masjid Haram. Apa kata Rasul? Aufi nadraka ya Umar, tunaikan nadarmu. Coba bayangkan, kalau nadar jahiliyah Umar itu bukan untuk Allah, tidak mungkin baginda Rasul memerintahkan untuk ditunaikan. Karena nadarnya itu untuk Allah. Maka Rasul mengatakan, tunaikan nadarmu, karena itu ibadah untuk Allah. Hada lillahi bizamihim, dalam Quran disebutkan ketika mereka menyembeli punya sesuatu yang dikorbankan untuk Tuhan mereka, orang jahiliyah itu memilah. Hada lillahi bizam, ini untuk Allah dakwaan mereka, kata Quran. Wa hada li syurakaina, dan ini untuk tuhan-tuhan yang kami syirikkan. Dipilah memang. Ini untuk Allah, ini untuk berhala kami. Allah ada. Tapi kenapa dalam Quran surah Al-Kafirun, la a'budu ma ta'budun wa la antum a'biduna ma a'bud. Kamu tidak menyembah apa yang aku sembah, padahal mereka menyembah Allah itu. Itulah yang dimaksud jamaah kaum muslimin, masalah orang jahiliyah itu di uluhiyahnya. Maka Ibnu Abbas mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada-Ku. Kata Ibnu Abbas, bukan ibadah seperti yang kalian pahami, tapi ibadah itu liwahidun, untuk mentauhidkan Aku. Tauhidnya yang masalahnya. Bukan masalah ibadahnya. Karena mereka juga beribadah kepada Allah. Semua bukti menunjukkan itu. Bahkan mereka mengatakan berhala ini liyukarribuna ilallahi zulfa, hanya untuk mendekatkan kami kepada, itu media saja, perantara, wasilah untuk Allah. Mereka ibadahnya untuk Allah. Maka kalau ditanyakan siapa pencipta langit dan bumi, Tuhan semesta alam, mereka akan mengatakan Allah. Qul afattakhadtum min dunihi awliya, tapi kenapa kalian mengambil selain Allah sebagai wali kalian, penolong kalian? Allah tidak mau itu. La yamlikuna naf'an wala dharran, yang tidak punya manfaat dan tidak punya kemudaratan. Qul hal yastawil a'ma wal basir, apakah sama orang yang buta dengan orang yang bisa melihat? Am hal tastawil dhulumatu wan nur, apakah sama kegelapan dengan cahaya? Am ja'alu lillah syuraka khalaqu ka khalqihi fatashabaha al-khalq, apakah mereka menjadikan untuk Allah itu sekutu yang mampu menciptakan seperti ciptaan Allah sehingga ada penyamaan antara ciptaannya? Qulillah khaliqu kulli syai' wa huwal qahidul qahar, maka katakan kepada mereka, hanya Allah pencipta segala sesuatu, wa huwal wahid, Allah itu esa dan qahar, yang menguasai segalanya. Allahul ladzi khalaqakum, Allah yang menciptakan kalian. Summa razaqakum, ini bercerita tentang dalil-dalil tauhid rububiyah. Ini cuma penegasan saja jemaah, karena kita tahu tauhid ini memang tidak diperselisihkan dan tidak butuh dalil. Tauhid rububiyah enggak butuh dalil. Karena semua sepakat untuk apa dalil? Dalil itu diberikan untuk orang yang tidak setuju. Tapi ini untuk penegasan, penguatan materi. Allah alladhi khalaqakum,
summa razakakum summa yumitukum summa yuhyikum hal min syurakaikum man yaf'alu min dhalikum min syai' subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Allah yang menciptakan kalian, memberi rizki kalian, mematikan kalian, menghidupkan kalian. Apakah ada sekutu kalian itu yang melakukan seperti apa yang Allah lakukan? Subhanahu, maha suci Allah dan maha tinggi dari apa yang mereka syirikkan. Jadi masalah jahiliyah itu masalah syirik, bukan masalah tidak beribadah kepada Allah. Jadi bukan masalah, oh kami tidak beribadah kepada Allah, beribadah kepada berhala, bukan. Masalahnya mereka mensyirikkan Allah dengan berhala mereka. Wa qala ta'ala hadha khalqullah, Allah mengatakan ini ciptaan Allah. Fa aruni, maka nampakkan kepadaku. Madza khalaqal ladzina min duni, selain Allah bisa ciptakan apa? Selain Allah bisa buat apa? Ini sebenarnya ini bukti dan barahin, ini dalil-dalil menguatkan tauhid rububiyah terhadap Allah semata. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinun. Apakah kalian diciptakan itu diciptakan dari sesuatu yang tidak ada ataupun kalian sendiri yang menciptakan? Ya, ya pasti jawabannya kita bukan yang menciptakan, justru kita diciptakan. Am khalaqus samawati wal ard, kalau kalian diciptakan bagaimana mungkin kalian bisa menciptakan langit dan bumi? Bal la yuqinun, tapi kalian itu tidak yakin. Kita saja diciptakan, bagaimana bisa kita menciptakan langit dan bumi? Wa qala ta'ala rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadatihi. Ini satu kondisi lain lagi, kondisi ibadah dengan menggunakan media tauhid rububiyah. Tuhan langit dan bumi, wa ma bainahuma, dan antara keduanya, fa'budhu. Kalau kalian yakini Allah itu pencipta langit dan bumi, maka ibadahlah kepadanya. Maka kemarin kita mengatakan tauhid rububiyah itu asas dasar tauhid uluhiyah. Orang tinggal dipaksa sedikit lagi, itu yang dilakukan oleh Rasul. Kalian meyakini rububiyah, keyakinan terhadap rububiyah mengharuskan meyakini uluhiyah. Paksa dikit lagi. Kalau kalian meyakini Allah pencipta, Allah segalanya, sekarang tunjukkan ibadah kalian hanya untuk yang kalian yakini bisa melakukan segalanya, Allah. Maka dalam ayat ini tiga tauhid disebutkan ini. Rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma, ini tauhid rububiyah. Fa'budhu wastabir li ibadatihi, maka sembahlah dia dan sabarlah dalam ibadahmu. Ini tauhid uluhiyah. Hal ta'lamu lahu samia, apakah kalian tahu untuknya nama yang layak? Itu tauhid asma dan sifat. Luarnya kalau Wahabi hana dalil. Ini satu ayat saja itu menjawab tiga dalil. Mana dalil rububiyah, mana dalil uluhiyah, mana dalil asma' dan ini ayat satu aja. Kalau mau seluruh isi Quran itu sebenarnya semua tauhid di seluruh isi Quran itu. Ini satu ayat saja. Quran surah Maryam 65 ini sudah menjabarkan tiga jenis tauhid. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang sama dengannya. Ini ayat yang nanti akan jadi apa namanya, ayat yang akan sering kita ulangi dari pembahasan minggu depan. Minggu depan kita akan berbicara tentang tauhid, asma dan sifat. Itu panjang pembahasannya. Maka saya minta minggu depan itu disiapkan ini papan tulis, ya, alat tulis. Karena pembahasan asma dan sifat itu harus selesai dengan kitab ini. Harus kelar. Artinya cukup kitab ini memandu kita untuk memahami tauhid, asma dan sifat. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang sama dengannya. Wa huwa samiul basir, dan dia itu maha mendengar dan maha melihat.
Wa qulil hamdulillah lam yattakhid walada. Katakan pujian alhamdu itu untuk Allah yang tidak pernah mengambil untuk dirinya anak. Wa lam yakun lahu syarikun fil mulki, dan dia tidak punya sekutu dalam kekuasaannya. Rabb itu di antara artinya al-Malik, yang memiliki, yang menguasai. Al-Mutasarrif, yang mengatur, mengayomi. As-Sayyid, pemuka. Yang pertama, itu arti dari kata Rabb. Al-Qayyim, Al-Qa'imun bishay, Al-Qayyim. Ya, kalau misalnya kita masjid ini, ada Qayyimnya. Itu di antara arti Rabb secara bahasa. Qayyim masjid apa? Yang mengatur jadwal kebersihannya, mengatur BKM masjid. Itu Qayyimul masjid. Kita punya imam yang bernama Imam Ibnul Qayyim. Qayyim itu karena bapaknya itu, kalau bahasa kita, ketua BKM masjid lah. Ibnul Qayyim, Qayyim. Al-Qayyim itu di antara arti dari Rabb. Yang Qayyim alam semesta ini siapa? Allah. Kita pernah dulu membahas tentang Sufiyah. Dalam Sufiyah itu wali-wali Allah itu bertingkat-tingkat dia. Ada wali paling tinggi, itu namanya wali kutub. Wali kutub itu ada yang lebih tinggi lagi, Al-Ghausul Akbar, pertolongan paling besar. Itu posisinya itu sudah seperti posisi Tuhan Rabbul Alamin. Kalau wali kutub itu ada batasannya. Misalnya satu bumi ini ada 4 wali kutub. Di utara satu, selatan satu. Itu yang mengatur segalanya. Rizki yang di bawah kekuasaannya itu yang mengatur. Ini bermasalah dengan rububiyah tidak? Bermasalah dengan rububiyah. Walaupun secara konsep mereka mengatakan enggak ada masalah dengan rububiyah. Tapi kenyataannya, keyakinan seperti itu lawan dari tauhid rububiyah. Wali kutub itu mengatur, punya belahan tersendiri. Bumi sudah dibagi-bagi, bagi 4 wali kutub, sana satu, sini satu. Anda, masalah Anda itu dengan wali kutub itu. Kalau mau yang lebih besar, Al-Ghausul Akbar. Mau yang lebih kecil, nanti ada turunan wali di bawah, turunan wali. Bahkan ada wali yang biasa, berada dalam majlis seperti kita ini, wali-wali standar. Tapi mau naik tingkat, ada level-levelnya. Mereka meyakini rububiyah yang seharusnya itu milik Allah, tapi diberikan untuk makhluk. Itu bukan tidak ada, ada dalam kitab kita disebutkan. Meyakini itu, meyakini. Padahal kita sudah mengatakan al-mutasarrif mutlak itu Allah, pengatur segalanya Allah, pemberi manfaat Allah, yang mendatang kemudaratan juga Allah. Dan ayat-ayat yang lain itu kita perhatikan, ini semuanya menguatkan tentang rububiyah. Bahkan para ulama mengatakan, Anda kalau buka Al-Quran, tidak selang 3 ayat kecuali di situ ada tauhid rububiyah. Tadi kita salat, itu bacaan imam rakaat pertama banyak tauhid rububiyah. Rakaat kedua saya tunggu lagi, rupanya banyak juga tauhid rububiyah. Tidak pernah kita salat tidak disebutkan tauhid rububiyah dalam bacaan imam. Ada itu diulang-ulang terus. Maka dalilnya banyak sekali. Ini jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Soal al-khamsun, soal yang ke-50. Ma dhiddu tauhid rububiyah? Apa lawan dari tauhid rububiyah? Kalau tauhid rububiyah tadi kita katakan, itu kita meyakini Allah itu punya keesaan dalam tindakan dan perbuatannya. Jadi lawannya yang meyakini kalau hak Allah dalam rububiyah itu diberikan kepada makhluk. Dan secara teori sedikit orang seperti ini. Yang paling pertama penentang itu tentunya orang mulhidin, orang ingkar Tuhan, ateis secara teori, tapi dalam prakteknya nyekam mekarat Allah hadir. Allah, Allah. Sama seperti katanya Cina-Cina ketika datang tsunami itu, lah, lah, lah. Allah, Allah. Orang mulhidin, ya, kalau dalam kondisi normal, menentang Allah. Kalau Allah katakan ketika mereka di tengah laut, digoncang dengan ombak yang deras,
mereka memohon kepada Allah. Mulhidin yang menentang rububiyah Allah, itu lawan dari tauhid rububiyah. Orang Nasrani, Nasara, orang Kristiani yang meyakini at-tsalits, meyakini trinitas, walaupun mereka bingung dalam keyakinan mereka, tapi secara konsepnya itu menentang tauhid rububiyah. Meyakini ini diciptakan oleh tiga Tuhan, Tuhan Bapa, Tuhan Anak dan macam-macam. Ya. Tiga secara ketuhanan satu, tapi secara uknum ataupun akanim itu tiga. Kalau kata Syekh Islam Ibn Taimiyah dalam Majmu' Fatawa, Anda tidak pernah melihat agama yang paling lucu dibandingkan agama Nasrani. Itu agama lucu. Kata beliau, kalau Anda kumpulkan, panggil orang Kristiani, anaknya dipanggil, istrinya dipanggil, suaminya dipanggil, coba menurut suami bagaimana Tuhan dalam agama kalian. Satu versi, tunggu penjelasan anak, itu versi lain. Tunggu penjelasan istri, versi lain. Tiga anggota keluarga, tiga punya versi tentang ketuhanan. Kenapa demikian, kata beliau? Karena memang orang yang merumuskan konsep Trinitas itu, dia sendiri tidak meyakininya. Mudrogahna yakin, gupurnogoblom, makin tambah tidak yakin. Anda dapatkan orang Nasrani, kata beliau, itu agama paling mudzabdzabin, paling tidak jelas. Babu bengih gitu. Paling tidak jelas, mudzabdzabin. Kalau Anda panggil tiga anggota keluarga, kata Syekhul Islam, itu tiga-tiganya tentang Tuhan punya versi yang berbeda. Tapi lucunya hari ini kaum muslimin demikian juga. Kita panggil tiga muslim, tiga versi tentang Tuhan. Nah, di mana-mana, nah di sini, nah di sini. Akhirnya hampir sama kita, falinya Allah billah itu. Orang mulhidin itu lawan rububiyah. Orang Nasrani lawan rububiyah. Kalau kita buka dalam sektor dan agama itu ada manawiyah, majus, orang majusi. Majusi itu banyak sekali firqahnya nanti, sektor-sektorian dalam agama majus banyak. Ada yang majus asli, mereka meyakini dua Tuhan. Tuhan dalam dan Tuhan An-Nur, Tuhan cahaya dan Tuhan kegelapan. Tapi dalam akidah asliyah, majusiyah asliyah, mereka meyakini kalau Tuhan cahaya itu azali, tapi kalau Tuhan kegelapan itu muhdas, datang belakangan itu. Tapi ada juga orang majusi yang meyakini Tuhan kegelapan dan Tuhan cahaya itu dua-duanya azali. Semua firqah majusiyah, sekte majusiyah dalam agama majusiyah, agama majusi itu semuanya menentang rububiyah. Sekarang orang seperti itu sedikit, sedikit sekali. Yang punya keyakinan seperti itu sangat sedikit. Kemudian turunannya, gulat sufiyah, itu ekstrim, orang-orang ekstrim dari sufiyah yang punya keyakinan berlebihan terhadap kewalian, itu juga menentang tauhid rububiyah. Bahkan tidak jarang dalam kitab mereka itu kita dapatkan kisah-kisah yang mengisyaratkan dalam kondisi sulit mereka beristighasah, meminta pertolongan besar dari wali-wali Allah. Syiah dengan berbagai macam rumpun sekterian Syiah, mayoritas mereka secara akidah juga menentang tauhid rububiyah. Al-Ghisna ya Ali, dalam ibadah mereka, ya Ali, kami beristighasah meminta pertolonganmu, itu bermasalah dengan rububiyah. Nusairiyah, akidah Nusairiyah yang tersebar di negara Syam, Nusairiyah, Batiniyah, itu punya masalah dengan tauhid rububiyah. Mereka bahkan Nusairiyah itu meyakini kalau Ali itu Tuhan. Mereka gelantir yang kathwali, melihat kilat, oh itu cahaya dari tebasan pedang Ali. Dalam kondisi sulit meminta pertolongan kepada Ali, itu akidah batininya. Itu punya masalah dengan rububiyah. Apa kaum muslimin tidak punya masalah? Banyak kaum muslimin yang punya masalah dengan tauhid rububiyah.
Nikah susah ke Syekh Abdul Qadir, sudah susah, sudah Imam Fulan, sudah Tungku Fulan. Itu punya masalah dengan Tauhid Rububiyah. Ini kita bacakan. Apa lawan dari Tauhid Rububiyah? Lawannya itu i'tiqad mutasarrif ma'allah. Anda meyakini ada yang punya kekuasaan selain Allah, bisa mendatangkan manfaat selain Allah, bisa memberikan mudarat selain Allah, bisa mengatur kehidupan anda selain Allah. Fi ayyi syai'in min tadbiril qaum, dari pengaturan dan pengayuman alam semesta, min ijadin aw i'damin, bisa memusnahkan, bisa menghidupkan, bisa mematikan, bisa menghilangkan, bisa mendatangkan manfaat, bisa menolak kemudaratan. Kalau anda yakini semua itu untuk selain Allah, maka anda punya masalah dengan tauhid rububiyah. Aw ghairi dhalika min ma'ani rububiyah, ataupun itu lawan kedua dari tauhid rububiyah, i'tiqadu munazi'in lahu fi syai'in min muqtadhayati asma'ihi wa sifatihi, kal ilmul ghaib wa kal 'azama wa kal kibriya wa nahwi dhalik, ataupun meyakini ada yang menandingi Allah terhadap konsekuensi asma dan sifatnya Allah. Allah itu mengetahui segalanya. Anda meyakini ada orang yang mengetahui segalanya. Itu dalam akidah ulat sufiyah ada seperti itu. Ketika mereka mengatakan wali fulan wali kutub, itu wali kutub versi mereka, itu memang kutub, dia paham segalanya, dia punya ilmu segalanya. Ini anda meyakini ada yang menandingi Allah terhadap ilmu gaib. Ketika hilang sesuatu, ya, anda pergi kepada satu orang dan anda meyakini dia mengetahui perkara yang tidak diketahui orang lain. Laisa minna man takahana au tukuhina au sahara au suhira, bukan dari kami orang yang takahan, yang berdukun atau yang pergi kepada dukun. Itu punya masalah dengan tauhid rububiyah. Ilmu gaib wa kal azama, ataupun anda mendakwakan anda yang ada yang lebih agung, punya sifat keagungan seperti Tuhan, anda punya masalah juga. Au kibriya, ada yang berhak untuk sombong seperti Tuhan, anda juga punya masalah dengan tauhid rububiyah. Rububiyah Allah bukan sebatas rububiyah kauni, tapi juga rububiyah syar'i. Kalau anda meyakini ada yang menurunkan hukum selain Allah, anda juga punya masalah dengan tauhid rububiyah. Karena Allah punya rububiyah syar'iyyah, hukum-hukum semuanya itu sudah Allah tetapkan. Anda meyakini ada yang bisa menetapkan hukum selain Allah, itu punya masalah dengan rububiyah. Qala Allah Ta'ala ma yaftahillahu linnas min rahmatin fala mumsika laha, kalau Allah sudah membuka rahmatnya untuk manusia maka tidak ada yang bisa menahannya. Wa ma yumsik fala mursila lahu, kalau Allah sudah menahannya maka tidak ada yang bisa membukanya. Coba jemaah kaum muslimin, kalau ini kita yakini, hidup kita adem, nyaman sekali, tenang, santai sekali, rezeki enggak susah, kita ikhtiar-ikhtiar, tapi kita tidak akan resah dan galau seperti orang lain. Kita nyaman sekali, tenang kita. Kalau Allah tahan, ya itu tertahan. Kalau Allah buka, itu akan terbuka. Walaupun semua makhluk akan menahannya, itu tidak mampu. Ya ayuhan nas, udhkuru ni'matallahu alaikum, wahai manusia, ingatlah nikmat Tuhanmu kepada kalian. Hal min khaliqin ghairullah yarzukukum minas sama'i wal ardh, apakah kalian punya Tuhan, punya pencipta selain Allah yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? Al-ayat. Wa qala ta'ala wa in yamsaskallahu bidhurrin fala kashifa lahu, kalau Allah sudah menetapkan untukmu kemudaratan maka tidak ada yang bisa menyingkap kemudaratan itu. Allah yang memberikan kamu sakit, maka kamu itu tidak ada yang bisa menyembuhkanmu selain Allah. Illa hu, kecuali hanya dia. Wa ayyurid ka bi khairin fala raddan li fadlihi,
Kalau Allah inginkan kebaikan untukmu, maka tidak ada yang bisa menolaknya. Itu ketetapan azali, ketetapan mutlak dari mutasarrif al-mutlak Allah. Qul afara'aytum ma tad'una min dunillah in aradani Allah bidhurrin hal hunna kashifatu dhurrihi aw aradani bi rahmatin hal hunna mumsikatu rahmati qul hasbani Allah 'alayhi yatawakkalul mutawakkilun. Maka coba perhatikan apa yang kalian dakwakan ataupun yang kalian mohon kepada selain Allah. Kalau sekiranya Allah menginginkan untukku itu kemudaratan, apakah ada yang bisa menyingkap kemudaratan itu? Ataupun Allah menginginkan untukku rahmat, apakah ada yang bisa menahan rahmat itu dariku? Maka tidak ada. Nah, itu rububiyah Allah al-mutlaqah itu. Wa qala tabaraka wa ta'ala wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuhu la ya'lamuha illa hu. Dan Allah itu yang punya kunci-kunci ilmu ghaib yang tidak diketahui oleh seorang pun selainnya. Mendakwakan orang punya ilmu ghaib itu bagian daripada lawan tauhid rububiyah. Wa qala ta'ala qul la ya'lamu man fis samawati wal ard al ghaiba illa Allah. Tidak ada di kolong langit dan bumi ini yang mengetahui ghaib itu selain Allah. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Tidak ada seorang pun yang bisa meliputi ilmu Allah kecuali apa yang Dia kehendaki dari ilmunya yang Allah singkapkan kepada kita. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu Allah ta'ala. Hadisnya hadis kursi. Allah berfirman, al-'azama izari wal kibriya'u ridai faman naza'ani wahidan minhuma asqantuhu nari. Keagungan itu kainku, sarungku, dan kesombongan itu bajuku, jubahku, kata Allah. Siapa yang ingin mengambil dua itu dariku, maka aku akan menjadikan dia dari ahli neraka, nerakaku. Artinya yang sombong, mengambil kesombongan Allah, yang mengambil keagungan Allah, ataupun mendakwakan dia punya keagungan seperti Allah, dia patut menyombongkan dirinya seperti Allah, maka aku akan, kata Allah dalam hadis kursi tadi, akan menjadikan mereka itu mendiami nerakanya Allah. Wa huwa fi sahih, dan hadis ini di dalam kitab sahih. Ya, ini kalau kita perhatikan, ini lawan dari tauhid rububiyah. Aksinya yang kita butuhkan. Keimanan kita terhadap tauhid ini apa buahnya? Apa yang sudah kita rasakan? Masih sama dengan sebelumnya, sebelum kita mempelajari tauhid rububiyah. Artinya ilmu ini belum memberikan buah dan manfaat untuk kita. Ini jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita lihat soal 51 itu sudah bercerita tentang tauhid asma dan sifat. Kalau kita membuka kitabnya tauhid asma dan sifat itu pembahasannya panjang sekali, itu sampai ke pertanyaan sekian, hampir 20 pertanyaan tentang tauhid asma dan sifat. Saya rasa apa yang disimpulkan rangkuman Syekh Hafidz Al-Hakami dalam kitab ini itu sudah sangat cukup untuk menguatkan kita, memberikan kita keyakinan terhadap akidah asma dan sifat ini. Baik jamaah kaum muslimin, barakallahu fikum.